أخوك الوليد دخل مع النبي في عمر، وهذه منه. خالد، أجب أنت، ما أخرجك؟ لا والله، لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، وذلك الذي أخدمه. ألم يؤثر عن النبي قوله الإسلام يجب ما قبله؟ خالد بن الوليد ما أسعدنا بهذا اليوم. ما من أحد أسعد مني بك اليوم إلا رسول. والله أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ادعو لنا صلى الله عليه. Diceritakan bahwa pada peristiwa umroh qadha, Khalid bin Walid telah pergi meninggalkan Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan Khalid kepada saudaranya yang bernama Al-Walid yang telah masuk Islam, lalu meninggalkan surat kepada Khalid di mana isi surat itu kelak akan berpengaruh pada masuk Islamnya Khalid bin Walid. Khalid bercerita tentang kisah dirinya ini. Ketika Allah menghendakiku kepada kebaikan, maka Allah melemparkan dalam hatiku mencintai agama Islam, dan kesadaranku pun muncul. Aku berkata, aku telah menyaksikan tempat-tempat peperangan ini bersama Muhammad. Tidak ada satu tempat pun yang aku saksikan kecuali aku berpaling dan aku melihat diriku diletakkan pada sesuatu yang tidak berarti, dan bahwa Muhammad akan menang. Ketika Rasulullah keluar ke Hudaibiyah, aku keluar mengendarai kuda bersama orang-orang musyrik. Aku menjumpai Rasulullah dan para sahabatnya di Usfan. Aku berdiri ke arahnya lalu aku mendekatinya. Rasulullah sholat bersama para sahabatnya sholat asar dengan sholat khauf. Hatiku tersentuh melihat pemandangan itu. Lalu aku berkata, lelaki itu telah dilindungi dan kami berpisah. Ia berbalik arah dari jalan kuda kita menuju ke arah kanan. Ketika Nabi berdamai dengan orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy tetap mempertahankan diri, aku berkata kepada diriku, apalagi yang tersisa? Kemana jalan keluar menuju An-Najasi? Ia telah mengikuti ajaran Muhammad. Para sahabatnya telah merasa aman tinggal di sisinya. Kemudian aku pergi menemui Heraklius. Aku keluar dari agamaku mengikuti agama Nasrani atau Yahudi. Aku bermukim bersama orang asing sebagai pengikut, atau aku bermukim di rumahku bersama orang yang tersisa. Ketika aku dalam kondisi seperti ini, Rasulullah kembali ke Mekah untuk melakukan umroh qadha. Aku telah pergi dan tidak menyaksikan masuknya Nabi ke Mekah. Saudaraku Al-Walid telah masuk ke Mekah bersama Nabi dalam umroh qadha. Saudaraku mencariku dan tidak menemukanku. Lalu ia menulis sepucuk surat yang di dalamnya tertulis, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku tidak melihat yang lebih mengherankan daripada hilangnya akalmu terhadap agama Islam. Dan apakah Islam tidak diketahui oleh seorang pun? Rasulullah telah bertanya kepadaku tentang kamu. Beliau bertanya, di mana Khalid? Aku menjawab, Allah akan mendatangkannya. Saudaraku berkata, orang seperti itu tidak bodoh terhadap agama Islam. Seandainya ia mempergunakan kekuatannya dan kesungguhannya untuk orang-orang Islam melawan orang-orang musyrik, maka ini akan lebih baik baginya, dan niscaya kami akan mendahulukannya daripada orang selainnya.
Wahai saudaraku, susullah apa yang telah lewat dari kamu. Kamu telah ketinggalan dari tempat-tempat yang baik. Khalid berkata, ketika suratnya sampai kepadaku, aku semangat untuk keluar, dan keinginanku untuk masuk Islam semakin bertambah, dan aku senang dengan ucapan Rasulullah. Aku bermimpi seakan diriku berada di negeri yang sempit dan tandus, lalu keluar menuju negeri yang hijau dan luas. Ketika aku bertekad untuk menemui Rasulullah, aku bertanya, siapakah yang akan menemuiku bertemu dengan Rasulullah? Lalu aku bertemu dengan Safwan bin Umayyah, dan aku berkata, wahai Safwan, apa kamu tidak melihat kondisi yang kita alami ini? Muhammad telah muncul di kalangan orang Arab dan orang non-Arab. Kalau kita mendatangi Muhammad lalu kita mengikutinya, maka kehormatan Muhammad adalah kehormatan bagi kita. Safwan sangat enggan dengan ajakan ini dan ia berkata, seandainya tidak tersisa dari orang-orang Quraisy selainku, niscaya aku tidak akan mengikuti Muhammad untuk selamanya. Kemudian kami berpisah dan aku berkata, Safwan adalah sebatang kara yang ingin membalas dendam, karena ayah dan saudaranya telah terbunuh dalam perang Badar. Lalu aku berjumpa dengan Ikrimah bin Abi Jahal, dan aku mengajaknya seperti ajakanku kepada Safwan. Dia pun enggan dan mengatakan seperti apa yang dikatakan Safwan. Lalu aku berkata kepadanya, lupakanlah apa yang aku katakan padamu ini. Kemudian Ikrimah berkata, aku tidak akan menyebutnya lagi. Kemudian aku keluar ke rumahku dan aku perintahkan kendaraanku untuk keluar bersamaku sampai aku bertemu dengan Utsman bin Tolha. Lalu aku katakan kepadanya apa yang telah aku katakan pada dua orang kawannya sebelumnya. Maka ia langsung menjawab dan berkata, hari ini kamu telah siap berjalan dan aku ingin berjalan. Kemudian kami berjalan menjelang fajar sampai kami bertemu sebelum terbit fajar. Pada pagi harinya, kami tiba di Huddah. Kami mendapati Amr bin As di sana. Ia menyambut kaum yang datang. Kemudian kami menerima sambutannya dan ia bertanya, kalian mau berjalan kemana? Lalu kami balik bertanya, apa yang membuat kamu keluar sampai ke sini? Ia bertanya lagi, apa yang membuat kalian keluar? Lalu kami menjawab, kami ingin masuk Islam dan mengikuti Muhammad. Lalu Amr berkata, itu juga yang membuatku keluar. Kemudian kami berjalan bersama-sama sampai kami tiba di Madinah. Dan lantas mengistirahatkan kendaraan kami di Harrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dikabarkan tentang maksud kami. Maka beliau gembira dengan kedatangan kami. Lalu aku memakai pakaianku yang paling bagus. Aku menemui Rasulullah. Saudaraku menemuiku dan berkata, bergegaslah, Rasulullah telah dikabari tentang kamu. Dan beliau bergembira dengan kedatanganmu dan sekarang sedang menunggu kalian. Kemudian aku bergegas berjalan. Aku melihatnya senantiasa tersenyum kepadaku sampai aku berdiri di depannya dan aku mengucapkan salam kenabian dan beliau membalas salamku dengan muka yang cerah lalu aku berkata, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Rasulullah bersabda, alhamdulillah, Allah telah memberi hidayah kepadamu. Aku telah melihat kamu memiliki akal cerdas dan aku berharap Allah tidak menyerahkanmu kecuali kepada kebaikan. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah melihat diriku dalam pertempuran-pertempuran selalu bersikeras menghalangi kebenaran. Maka doakanlah aku supaya Allah mengampuniku. Kemudian Rasulullah bersabda, agama Islam menghapus apa yang sebelumnya. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini pada diriku? Rasulullah bersabda, ya Allah, ampunilah Khalid semua yang pernah ia lakukan dari menghalangi jalanmu.
Kemudian Amr dan Utsman maju ke depan dan keduanya membaiat Rasulullah. Kedatangan kami di Madinah adalah pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, Rasulullah tidak pernah meninggalkanku ikut bermusyawarah dalam urusan-urusan yang dihadapinya.